Halo semuanya, kembali lagi di channel Bli Riki dan kita bakalan balik lagi bermain The Sims 4 guys ya. Oke. Jadi di sini kita bakalan mainin 100 Girlfriend Challenge ya guys ya. 100 Girlfriend ya pokoknya. Jadi kita di sini kalian bakal mainin series yang views-nya banyak gitu ya guys ya. Oke. Kayak di video 100 Girlfriend kemarin itu udah nyentuh 1000 views gitu ya, dan like-nya lumayan. Dan pastikan sekarang kalian like sebanyak mungkin di video kali ini. Apakah bisa video ini menyentuh 100 like ya guys ya? Kalian bisa like di bawah ya guys ya, like sebanyak mungkin sampai 100 like ya guys ya, dan viewsnya tembusin sampai 1000 ya guys ya, 1000 ke atas. Oke, okay? So kita di sini bakalan cari pacar lagi tentunya ya guys ya. Oke, okay, kita lihat relationship-nya dulu ya guys ya. Jadi di episode sebelumnya itu si Brian ya guys ya. Si Brian itu nempelin ke pacar yang ini ya, yang namanya Yuki nih ya, karena relationship-nya gini ya guys ya, mengkhawatirkan ya guys ya. Jadi makanya dideketin lagi sama si Brian gitu ya guys ya. Sekarang kita lihat relationship-nya lagi sama cewek-cewek yang lain. Oke, masih aman-aman aja. Jadi kalau udah keadaannya seperti ini ya guys ya, keadaannya seperti ini, relationship-nya masih banyak-banyak dia guys ya. Oke, kita gini aja guys. Oke, kita bakalan cari yang baru aja lagi ya, kita tambah pacar lagi guys. Oke, karena ini konteksnya 100 girlfriend ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 2 2 3 ya, 23 pacar. Ini seriusan nggak bisa dihilangin apa ya? Wah anjay, gila banget nih sih. Oke, jadi kita di sini bakalan usir langsung si Yuki apa gimana ya? Mungkin kita diam aja dulu dan kita bakalan travel. Kita bakalan travel ke Realms of Magic ya guys ya. Seperti yang saya bilang di video Realms of Magic kemarin yang episode Twice itu, yang viewsnya dikit banget itu, gila bang, coy coy, gila banget coy. Oke, kita bakalan sendiri dong ya, kita bakalan OTW sendiri gitu ya guys ya. Si Brian bakalan OTW sendiri guys. Ini jam mau jam 8 malam loh guys. Anjay gurinja nih ya. Yaudahlah, cus aja dah guys ya. Kita bakalan cus ke mapnya Realms of Magic ya, dan kita bakalan ngerusuh di sini ya guys ya. Enggak ngerusuh guys. Kita bakalan cari cewek single ya, cewek single pokoknya guys. Tidak ada yang relationship ya guys ya. Kita di sini nggak main gini ya guys ya, kita nggak main pelakor ya, beda series ya guys ya. Makanya kita nggak ngerecokin keluarga orang ya guys ya. Kita bakalan kesini dulu, ini Charm Family, dan kita mungkin bisa bakalan kesini. Oke, ini sih mungkin perempuannya agak kurang gitu ya, tapi nanti kalau misalnya udah kita jadiin pacar, kita bisa modifiin cas dan jadi cantik ya guys ya, biar si Brian-nya puas juga ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke sini dulu deh ya guys ya. Kita ke sini dulu atau enggak ntar kita juga masuk ke sini ya guys ya, ke Magic Realms. Dan di sana kita mungkin bakalan bertemu cewek-cewek cantik juga ya guys ya. Oke, untuk si Brian ini ya guys ya, si buaya Brian ini ya, anjay ya. Oke guys, kita sudah berada di rumahnya Charm Family ya guys ya. Ini mumpung ada dua perempuan ini, anjay, ini nenek nih guys. Ini cantik nih kayaknya nih guys. Tapi Emilia Ernest ya, Emilia. Oh, Emilia Ernest. Yang udah pernah kita review pas kita nge-review di LC-nya. Ini kita ketemu di Magic Realms ya. Atau tempatnya para spellcaster ya. Kita friendly introduction aja ya, friendly introduction-nya. Jangan flirty introduction. Nanti malah minus ya. Langsung aja kita to the point gitu ya, guys ya. Coba kita ask if single gitu ya. Kayaknya in relationship sih, guys ya. Pirasat saya itu ya. Kayaknya irrelationship. Oke, coba lihat. I'm seeing someone. Wow, ini baru nih guys, baru nih guys, baru ini keterangannya baru. Biasanya in relationship bla bla bla, udah punya pacar, udah punya suami gitu ya. I'm seeing someone sih ya. Kayaknya ada yang disukain sama dia guys, seorang ya. Wah kita aja yang mepetin ya guys ya. Jangan dia sampai give relationship advice ya. Kita cheat dulu ini si Brian supaya ijo. Oke, kita yang bakalan pepet ya. Oke, nice. Ask about love life.
Oke, pokoknya kita yang bakalan pepet ya guys ya. Oke. Sekalipun si Ernest ini, Emilia ya, kita sebutnya Emilia aja. Emilianya ini lagi suka sama seseorang ya. Kita aja yang sikat ya pokoknya. Atau tanpa baca banyak cincong gitu ya guys ya. Kita giniin aja guys, santuy pokoknya guys. Nih guys, MC Comment Center ya guys ya. Ini sih kayaknya bukan 100 Girlfriend Challenge, tapi 100 Girlfriend aja ya guys ya. Kayaknya saya kasih di judul atau di description gitu ya guys ya. Kayaknya 100 Girlfriend aja, kita ngumpulin ya guys ya. Ngumpulin pacar aja ya. Nah, kita good friend, true friend, good friend ya. Set aktif romantik. Soulmate, anjay. Coy, chill boy. Anjay bisa langsung first kiss dong. First kiss coy. Wow. Ini nenek-nenek yang ngeliatin doang guys. Nenek-nenek yang ngeliatin doang anjay. Passionate kiss ya. Habis ini coba kita robak dikit-dikit si Emilia ini ya, supaya lebih cantik gitu ya guys ya. Anjay. Wuih, disosor sama si Brian ya. Ini jadi pacar yang ke-24 ya. Lama banget ya guys ya, sampai 100 guys. Kalau misalnya kita kehabisan stok, kita buat lagi pacar gitu ya guys ya. Sampai 100 guys, pokoknya sampai 100 ya. Nanti kita kalau udah misalnya banyak lagi, kita coba nanti bereksperimen lagi gitu ya guys ya. Kita kumpulin lagi semua pacarnya gitu ya guys ya. Bisa ngapain lagi nih? Oke, send. Oh, langsung kita ask to be girlfriend ya. Ah, nice. Oke, mau dia dong. Coba kita iseng gitu ya ke rumahnya dia ya. Emilia just become the girlfriend of Brian ya. Wih, mantep kali dah. Dah resmi jadi pacar, guys. Wih, kita coba lihat rumahnya, guys. Biasa aja ya. Biasa aja rumahnya. Ada cewek lagi kah di sini? Biar disikat. Wah, ada, guys. Ada, guys. Tapi kok berotot anjay. Berotot coy. Anjay, cewek berotot ini anjay. Ih, gila, ngeri kali keluarganya Emilia ini ya. Ini siapanya Emilia nih? Wah, gila, guys. Kita sikat apa enggak nih, guys? Ini lihat guys, perawakannya guys. Wih, anjay. Wih guys, keker banget anjir. Wih, sikat aja nih guys ya. Sikat aja guys ya. Jadi pacar yang ke-25 ya. Langsung sikat aja guys. Memang ada gitu ya guys ya. Nenek-nenek sekalipun kita sikat mungkin nanti guys ya. Ih, gila coy. Mantep kali. Gampang kali kita ngumpulin nih guys. Bodo amat ya dibilang ngecet guys. Bodo amat kita ya. Kumpulin guys. Anjay. Wih, gak bisa loh. Ih, gak bisa loh. Ih, kita kok gak bisa romen sama dia ya. Kok dia gak bisa romen sama kita gitu loh. Ntar lo guys, kenapa ini ya guys ya. Apakah dia lagi gini? What's about family? Anjay gurinjay. Eh, cari dia Brian, cari dia. Wah, ini dia tidurnya di sini ya, guys ya. Anjay, anjay. Ini kok tangganya enggak kelihatan ya? Eh, kok sleep anjir, bangunin dia. Wake up. Kita coba gas sebat partner nih guys. Kok kita nggak bisa romance gitu loh sama dia guys. Nggak bisa romance loh. Ntar lo guys, coba kita lihat keterangannya sini. Lagi teen. Pantes lagi teen guys. Pantes gitu ya. Kita nggak bisa edit dia gitu atau gimana ya guys ya. Coba kita modifin cas itu ya. Coba kita add up langsung guys ya. Kita add up langsung. Sekarang kita romak-romak dikit ya. Bentar. Saya mau lihat dulu dia sama relationship sama siapa ya. Oh, ini brothernya doang. Oh, ini maknya guys. Ini maknya. Ini. Oh, ini roommate-nya. Emilia. Oh, Emilia itu roommate-nya. Bukan sisternya ya.
Anjay Gurinja. Mereka spellcaster, guys. Jangan main-main nih, guys. Oke, mungkin kita jadiin dia young adult ya. Oke, guys. Setelah lama saya merombak sedikit ya. Sedikit sih, guys ya. Kontras banget nih ya, guys ya. Ini yang gini yang kita rubah jadi tint tadi ya, guys ya. Yang ini roommate-nya ya, Emilia Ernest ya. Ini kita isiin kayak gini aja ya matanya deh ya guys ya, supaya menciri khas dia ini spellcaster ya guys ya. Biar kita bisa membedakan nanti di ini ya, nanti di kontaknya itu ya guys ya, mana yang dari kalangan mermaid, mana yang dari kalangan ini ya guys ya. Wah anjay. Beraneka ragam jenis pacar ada di sini guys. Mau mermaid, spellcaster, hampir kayaknya belum ya. Alien nanti guys, nanti alien pasti ada ya guys ya. Kita pacarin semuanya guys ya, oke. Ini sih udah cukup sih ya guys ya. Mantap sekali kita ya. Oke, udah kita centang aja guys ya. Oke, kita tadi dapat. Oh ya, kita belum meresmikan si Brian sama nih ya. Karena si Gemma ya, Gemma Charm namanya guys ya. Gemma Charm ini oh bisa first kiss loh. Anjay, first kiss dia. Langsung ya kita jadikan guys ya. Gemma. Wih, pacar ya ini 25 ya, dapat 2 pacar guys ya. Gila, satu episode 2 pacar ya. Cepet kita dapet nih guys. Masa kita neneknya kita 4 juga ya guys ya. Nanti di next episode kita bakalan cari pacar lagi atau kita bakalan anjay. Kita lagi mesra-mesraan di sini, di samping kita ada pacar yang lagi satu ya guys ya. Anjay memang. Wah gila coy coy. Ini sebenarnya apa sih lampu ini ya? Kita pulang aja deh. Udah malam guys, nggak baik guys. Kita pulang aja guys. Ya. Kita pulang aja guys. Pulangnya lebih baik guys. Anjay Gurinja ya. Oke deh guys, mungkin segini aja untuk episode kita kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe ya guys ya. Pastikan kalian like di video ini sebanyak mungkin, tembusin sampai 100 like ya guys ya. Oke, mungkin sampai disini aja dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe lagi. Sampai jumpa di videonya. Always kreatif guys. Bye bye.